Selamat siang dari kota Purwokerto. Saat ini saya masih di rumah. Pada saat ini saya akan naik kereta api Joglo Semarangkerto dari stasiun Purwokerto menuju ke Solo. Tapi mungkin kita skip langsung ke stasiun Purwokertonya karena barang bawaannya banyak banget. Ya, kita langsung skip ke stasiun Purwokerto. Saat ini saya sudah berada di stasiun Purwokerto. Dan saat ini saya akan melakukan boarding terlebih dahulu. Ini kalau nggak salah ada kereta api tambahan pakai 201. Kelasnya eksekutif. Kita cepat-cepat masuk dulu. Kita rekam berangkatnya. Yuk, kita saksikan perjalanannya. Semoga seru. Semoga dapat sarana yang enak. Duh, yuk. Setelah ngurusin syaratnya naik kereta api Joglo Semarangkerto, cek. Kita sudah berhasil masuk stasiun dan kita menetap ke berangkatannya. Saunggali tambahan katanya. Syaratnya naik Joglo Semarangkerto adalah sudah divaksin dan karena ini kereta aglomerasi tidak mewajibkan antigen. Hanya surat vaksin dan suhu tidak lebih 37,3. Jika kita simak perjalanannya sampai selesai. Sambil menunggu kedatangan kereta api Joglo Semarangkerto, kita menunggunya di ruang tunggu baru stasiun Purwokerto sambil hunting kereta api yang melintas. Joglo Semarangkertonya mengalami keterlambatan. Ini nggak tahu ini mau berangkat dari stasiun Purwokerto jam berapa. Intinya keretanya delay. Jamnya Joglo dipakai sama ini. Tak saka. Itulah. Kita nikmati keterlambatannya. Thank you.
Setelah menunggu keterlambatan kereta api Joglo Semarakerto kurang lebih selama 9 menit, akhirnya kereta api Joglo Semarakerto datang. Saat ini kita sudah ada di kereta api Joglo Semarakerto di sarana 10805. Dari stasiun Semarakerto kita sudah delay ini. Kayaknya dapat di sisi kanan. Ini enggak apa-apa. Jadi kita nikmati perjalanannya sampai Solo, semoga lancar. Yuk. Apa aja sih fasilitas di kelas eksekutif kereta api Joglo Semarakerto? Yaitu ada CCTV, ada pengharum ruangan, ada televisi, ada rak untuk penyimpanan bagasi, ada footrest yang bisa diatur ketinggiannya, ada colokan listrik dan dua tempat untuk menaruh botol, ada tirai, dan pastinya ada meja lipat. Namun sayangnya tidak ada lampu baca di kereta api eksekutif K108205. Lalu ada tombol reclining seat untuk mengatur tempat duduk sesuai keinginan kita. Mari kita simak perjalanannya hingga stasiun Solo Balapan. Saat ini kita sudah ada di toilet kereta api kelas eksekutif kereta api Joglo Semarakerto. Seperti apa sih interior kereta api toilet? Interior toilet kereta api Joglo Semarakerto. Yaitu ada kloset duduk. Ada tisu, ada wastafel, sama ada wastafel, sama cermin loh. Sama ini ada pengharum ruangan, ada sabun juga. Oke, seperti itu kurang lebih interior toilet kereta api kelas eksekutif Joglo Semarakerto. Mantap. Pukul 14 lebih 9 menit, kereta api Joglo Semarakerto meninggalkan stasiun Purwokerto dan total keterlambatan kurang lebih 11 menit. Setelah melewati stasiun Notok, kita akan melewati terowongan jalur ganda, yaitu terowongan Notok. Terowongan ini dibangun pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Sementara terowongan yang lama sudah dinonaktifkan.
Di petak antara stasiun Notok hingga stasiun Kebasen, kita bisa melihat pemandangan indah, yaitu antara terowongan Notok, pemandangan Sungai Serayu, dan juga terowongan Kebasen. Dan uniknya, terowongan Kebasen ini adalah terowongan ganda, yaitu memiliki dua buah terowongan. Seperti apa? Yuk kita saksikan pada saat kereta api Joglo Semarangkerto melintas. Setelah melintasi stasiun Kebasen, mas ini sekedar Joglo Semarangkerto langsung menggeber dengan kecepatan rata-rata hampir sampai 100 km per jam. Kita akan tiba di stasiun Kroya. Sebelum masuk stasiun Kroya, kita akan melintasi jalur percabangan Kroya. Dan yang mengarah ke sana adalah percabangan menuju ke arah Cilacap, Karang Talun, dan juga mengarah menuju Bandung. Stasiun Kroya, kita berhenti cuma sebentar aja. Soalnya buat mengejar keterlambatan lumayan sih, cuma 2 menit. Habis itu kita langsung berangkat. Sudah sampai stasiun Kroya, langsung berangkat lagi. Saat ini kita akan melintasi terowongan Ijo. Terowongan ini memiliki keunikan, yaitu jalurnya menggunakan slab track, sehingga kereta api bisa dipacu hingga kecepatan 100 km per jam. Bahkan, kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Bangga serta Argo Wilis bisa sampai 120 km per jam di dalam terowongan Ijo. Thank you.
setelah meninggalkan stasiun Gobong, saatnya kita buat untuk tidur aja dah. Mayan masih lama buat sampai ke Solonya. Saat ini kita sudah berada di stasiun Kito Winangun. Dan di sana ada kereta api Ranggajati dengan tujuan akhir stasiun Cirebon. Buset, ketiduran sampai Kito Winangun. Kita masuk lagi. Katanya udah mau berangkat ini. Mau pesan makan sama minum kopi, tapi kopi sama makanannya udah pada habis ya. Udah deh, tinggal makan pop mie aja sama teh biasa aja. Stasiun Kutoarjo atau tengah-tengahnya antara Purwokerto dengan Solo. Masih ada sekitar 2 jam lagi untuk kita sampai di stasiun Kutoarjo. Yuk kita lihat dulu ada langsiran apakah di stasiun Kutoarjo.
kita akan melintasi stasiun Kedundang. Dan jalur yang ada di sana itu adalah jalur dari arah Bandara Yogyakarta International Airport yang baru dioperasikan beberapa waktu yang lalu. Joglo Sumatekerto sudah sampai stasiun Yogyakarta, berarti tandanya 1 jam lagi kita sampai di stasiun Solo Balapan. Kita nilai dulu selama perjalanan kereta apinya cepat, termasuknya cepat buat mengejar keterlambatan. Dari yang terlambat 10 menit lebih bisa sampai sekarang terlambat cuma ya kurang lebih 5 menit. Terus keretanya enak, armadanya
Kopi sebenarnya enak sih. Pertahankan kalau bisa masukan. Harganya diturunin. Kemahalan maksudnya. Udah itu aja sih. Selebihnya oke. Pertahankan terus pada KAI. Satu jam lagi sampai Solo Balapan. Kebanyakan udah pada turun Jogja sih. Setengah jam lagi kita sampai di Solo Balapan. Ini anak berangkat Jogja tadi terlambatnya mulur lagi. Aku kira mau ngejar terlambat, ternyata salah, tetap mulur. Sudah, kita nikmati sisa perjalanannya di sambil nonton senja dari kereta. Tadi di geber 105 yuk, ngebut yuk. Ini di luar udah gelap tapi belum masuk Solo. Udah sih, ini baru lewat stasiun Kawok, udah lagi stasiun Mukosari. Mantap, di geber sampai 105 padahal tren matinya atau batas kecepatan hanya 100. Soalnya setelah kereta api Joglo Semarang sampai Solo Balapan, dia akan kembali berangkat menuju Semarang Tawang, dan di Semarang Tawang berganti nama menjadi kereta api Kamandaka hingga Purwokerto. Jadi dia ngejar keterlambatan. Thank you.
di Stasiun Solo Balapan. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Stasiun Solo, balik.